berangkat dari kecurigaan yang disampaikan oleh warga yang sempat melintas dan melihat bahwa ada mobil pada malam hari memindahkan sesuatu di pinggir jalan, mencurigakan, ya kan, karena tidak pada tempatnya, kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata memang sesuatu yang janggal. Itu kemudian ada kecurigaan kami, apakah ini uang palsu, dugaan awal. Kemudian yang kedua, apakah ini hasil dari sebuah kejahatan. Kemudian yang ketiga juga, ada sesuatu yang menyalahi prosedur. Tiga-tiganya kita cek, kita berkoordinasi dengan BI untuk memastikan keaslian uang, dan beberapa hari dari sejak kejadian kita sudah dapat informasi bahwa uang tersebut adalah asli. Kita yakin bahwa ada perbuatan melawan hukum kaitan dengan permasalahan perbankan.